Hot FM. Jangan terkejut kalau anda mendengar bunyi ini. Apa ni Ji? Janganlah Ji. Betul, 2-3 hari lepas memang kecoh babe. Semalam, lebih-lebih lagi semalam. Kita ni kerja pagi sampai pukul 5 lebih. Parking kat bawah. Basement tu. Selamatlah aku sampai lewat sikit. Apa? Okay, bila sebut pasal seram ni, dan dengar cerita Datuk Seri Siti Nurhaliza buat lagu yang ala-ala seram tau. Assalamualaikum Tok T. Waalaikumsalam. Hai. Allah, jawab salam pun sedap ni. Terus hilang seram kita orang kat sini. Tok T, sebenarnya kita orang nak tanya, betul ke dengar kata Tok T ada buat lagu untuk AST filem hantu? Itulah yang tu. Afia ke tu? Ting 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 ting
Memang lagu tu adalah single terbaru dan projek terbaru saya menyampaikan lagu OST Dendam Pun Jana. Dendam Pun Jana. Apa perasaan dia bila Tok T dapat buat lagu untuk cerita hantu ni, Tok T? Memanglah ini pertama kali saya nyanyikan lagu bagi filem hantu, iaitu Dendam Pun Jana. Satu pengalaman yang menarik juga, sebab selama ni kan kita nyanyi lagu cinta, feeling-feeling apa semua kan, tapi ini kena menjiwai perasaan seorang wanita yang dah, kalau dalam cerita tu dia dah matilah kan. Bobby, pencipta lagu tu, menceritakan saya sedikit sebanyak jalan cerita lagu Dendam Pontianak ni. Dan saya cuba menghayati dari segi watak dia. Dia seorang wanita yang dalam kesedihan, ada dendam, rayu. Macam tu lah kita rasakan dia punya rasa tu kan. So tak adalah nak bayangkan tengah nyanyi tu, bayangkan pun dia nak ke kat belakang. Dia memang tak nyanyi lah. Ada kejadian yang pelik ke berlaku? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu Kasihku Selamanya ni siapa komposer dan penulisnya, Tok T? Komposer Aubrey Sweeto. Cerita lirik dia tak selesai Samad. Itulah dia. Penyanyi dia saya sendiri. Liriknya berkenaan apa? Tentang kisah Dendam Pontianak. Pasal wanita. Dia, kalau saya cerita kan orang tak suspend nak tengok. Kena simpan, kena simpan. Jangan jadi spoiler, cik. Okey, berapa lama proses rakaman ni, Tok T? Dia dengar cerita 2-3 jam juga? Satu jam. Satu jam je? Proses rakaman dia selama satu jam. Dan rakaman syuting untuk music video dia juga dilakukan dalam studio tapi pada hari lain. Kiranya ini adalah projek yang saya rakamkan awal pada bulan Ogos tahun lepas. Tapi by the way, kami kat Orifan ni baru dengar cerita ni yang Dato' Sri Siti akan buatlah satu konsert dekat Australia. Di Adelaide, ya, betul. Wow. Tak sabarnya, Tok T. Boleh tak cerita sikit? Memang nak pergi, ada alasan untuk ke Australia. Cerita sikit tentang konsert tu, Dato' Sri. Konsert ini merupakan satu persembahan yang saya rasa peluang yang sangat baik. Untuk saya memperkenalkan muzik Malaysia, lagu-lagu daripada album saya di negara luar kan. Jadi saya lebih peluang untuk buat 1.5 jam. Wow. Di Adelaide, sempena OZ Asia Festival. Tak silap saya, OZ Asia Festival. Jadi saya akan sampaikan lagu irama tradisional juga, lagu pop saya, dan juga memilih beberapa lagu Inggeris lah untuk disampaikan supaya penonton katanya terhiburkan juga kan. Dia faham lah bahasa Inggeris kan. Dan saya bawa entourage saya untuk konsert ni. Penari, musician, sound engineer. Dan ini adalah satu, orang kata apa ya, ialah kita dah buat persembahan kat Malaysia, kat Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Kita nak menjelajah ke tempat lain juga. Lepas kita pergi apa, London Royal Albert Hall. Memang satu pengalaman menarik. So harap harap bila di Adelaide ni saya dapat perform yang terbaik. InsyaAllah, Tok T. Tok T, alang-alang belanjalah sikit lagu baru ni, Kasihku Selamanya. Nak dengar sikit. Okey, sekejap ya.
ingat lirik jap. Maklumlah, lagu baru kan. Faham. Okay, ready? Tutup mata. Okay. Alamak. Tutup mata. Okay, bayangkan. Okay, okay. Ada ponti kat belakang. Okay. Sayangiku, sayangku, seperti sayang aku padamu. Seramnya. Anak-anak kan sebelah ni pun duk panjat ni susah. Udahlah tu, itu pun dah cukup seram lah ni. Terima kasih Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Hot FM.